Nanti kita cobain. Nanti kita coba nyentil. Tadu udah giling-giling kotorannya, ya ampun, dagingnya rontok. Kayak enggak mandi selama 7 bulan 7 hari. Halo guys, welcome back again to my YouTube channel, Lydia Puspa. I'm back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys. Kembali lagi di segmen cerita tentang behel, teman-teman. Kali ini aku mau bagiin cerita tentang aku pakai power chain lagi untuk mundurin gigi aku lagi, guys. Kurang lebih 6 bulanan aku gak pakai yang namanya power chain gara-gara drama gigi depanku yang habis kecelakaan ini. Dan aku juga pernah yang namanya gak pakai kawat. Dan aku cuma pakai bracket-bracketnya doang selama 1 bulanan gara-gara drama gigi depanku lagi. Dan itu menyebabkan gigi aku tuh ada perubahan gitu loh, ada perubahan bentuk ternyata, teman-teman. Karena aku nggak, sekali lagi aku nggak pakai yang namanya retainer. Sedangkan kalau orang yang buka behel tuh harus pakai rutin yang namanya retainer setiap hari. Dan aku itu buka itu dan aku nggak pakai retainer. Ribet banget pokoknya drama yang terjadi selama ini, teman-teman. Solusinya adalah seperti ini, aku menggunakan power chain lagi, teman-teman. As you know guys, fungsi dari power chain itu adalah untuk menarik gigi kalian atau untuk memundurkan gigi kalian lagi atau merapikan gigi kalian. Nah, itu berasa kayak aku make behel pertama kali, guys. Nah, itu makanya susah banget. Aku suka muncul kalau ngomong karena beradaptasi karena beradaptasi lagi, guys. Ribet banget pokoknya make power chain atas bawah gini. Abis itu yang paling ribet itu ngebersihinnya, guys. Karena yang namanya power chain ini dia memanjang gitu. Dia memanjang seperti ini dan dia itu suka banget yang namanya disangkut-sangkutin sisa-sisa makanan, guys. Kita lagi makan sayur, lagi makan mie. Itu suka nyangkut-nyangkut di antara yang panjang-panjang ini. Dan itu susah banget dibersihin. Jadi kita harus pakai yang namanya interdental brush, betul? Ngomong-ngomong tentang pembersihan nih, biasanya di belakang-belakang power chain itu kan kalau kelamaan nih, kan ada suka yang kuning-kuning gitu, duh. Itu harus dibersihin banget dan harus menggunakan interdental brush, teman-teman. Aku mau nunjukin interdental brush yang aku lagi pakai sekarang. Itu ada dua sisi yang bagus banget dan kalian bisa beli itu di Shopee, murah banget kok. Sini. Aku mau kasih tahu gimana bentuknya. Sini. Jadi ini dia guys, interdental brush yang aku mau tunjukin kalian. Nah, ini kan interdental brush yang biasa nih. Nah, ini itu ada dental wax dan ini elastic band. Terus ini adalah interdental brush yang pengen aku explain ke kalian. Ya, itu ada dua sisi, atas sama bawah gitu loh, guys. Nah, nih bawahnya seperti ini. Jadi fungsinya yang lanying ini, lanying apa sih, lanying tajam. Oh, fungsinya yang tajam ini buat ngambil sisa-sisa daging atau serat-serat daging yang masuk ke sela-sela gigi kalian atau sisa-sisa sayuran yang masuk ke sela-sela gigi kalian. Ini lebih bagus dipakai. Terus yang brush ini bisa kalian pakai untuk ngebersihin ya kotoran-kotoran halus yang nempel di gigi kalian atau di belakang apa namanya, power chain atau karet behel kita. Bagus banget kalau misalnya kalian beli ini yang dua sisi gini loh, guys. Jadi ini dia alat-alat yang harus kalian punya atau harus kalian sediakan di rumah ketika kalian pakai behel. Dental wax itu buat kawat-kawat yang lewat atau misalnya kawat-kawat yang suka nusuk-nusuk harus ada. Terus interdental brush itu harus juga ada buat ngebersihin lebih ekstra lagi. Terus anyway nih guys, kalian melihat banyak bahan-bahan di sebelah belakangku ini sebenarnya bukan permen atau makanan ya, teman-teman ya. Aku mau nunjukin ke kalian apa sih yang sebenarnya ada di sini, teman-teman. Jadi ini bukan permen atau jajan-jajanan, teman-teman. Ini adalah produk body care dari MS Glow, teman-teman. Jadi ini adalah sabun-sabun mandi, guys. Jadi ini adalah shower soap glutakocik, glutamil sama glutakolagen dari MS Glow. And di sini ada yang namanya whitening scrub dari MS Glow. Ini ada yang glutakocik juga, ada yang glutakolagen sama glutamil. Dan aku sekarang lagi pakai yang namanya whitening scrub yang glutakocik dan juga shower soap yang glutakocik dari MS Glow ini, teman-teman. Selain aku pakai ini juga biar aku glowing maksimal dan bersinar juga, gak menggunakan glass skin ring biar aku tuh glowing maksimal dari dalam kayak gitu loh, guys. Dan ini udah BPOM halal juga. Oh, kalian bisa lihat di sini. Oh, keren kan? Dan aku juga pakai yang namanya body serum dan juga body lotion dari MS Glow biar aku itu kinclong maksimal. Nih, karena sekarang kita lagi apa namanya ya, ngevlog santai gitu. Yuk, mari kita apa namanya ya? Keluaran. Yuk, keluaran bareng nih bersama aku dan MS Glow. Kalian bisa lihat ini yang glutakocik
Wah, wanginya semerbak cuy. Dia teksturnya lebih cair daripada skra biasanya. Dan dia juga ada bulir-bulir halusnya gitu. Tenang aja, ini gak nyakitin sama sekali. Oke, pokoknya kita sambil luluran, sambil cincongan tentang behel. Yo. Alright, mari kita luluran teman-teman sambil kita bahas-bahas tentang behel. Nih, yang lagi pakai power chain, bagaimana menurut kalian, pendapat kalian ketika kalian menggunakan power chain dan bagaimana keluhan kalian? Atau misalnya kalau kalian ada pertanyaan, silakan tanyain aja di kolom komentar. Sebisanya, aku akan jawab sesuai dengan pengalamannya aku guys. So, silakan. And mari kita luluran. Bang, sini bang, kayaknya lu belum mandi selama 7 bulan gitu kan ya bang ya. Kadang-kadang aja kok. Nggak, duduk sini. Hi guys. Halo guys. Bang, lu bagaimana pendapat bapak ketika bapak melihat wanita-wanita, cewek-cewek yang menggunakan behel pak? Suka ya lihatnya. Manis gitu lah senyumnya, bener. Apalagi, manis. Apalagi pakai karet behel yang warnanya hitam ya. Keren kelihatan. Keren katanya guys. Warna merah kenapa? Bagus sih. Bagus. Bagus kelihatan ngejreng dia. Iya, soalnya dia merasa terpaksa guys. Jadi takut kalau dia bilang gak suka. Tapi nah, kalau di belakang layar enggak tahu kan. Hati-hati soalnya. Palu manja banget. Kaki juga. Ini before guys. For guys. Before. Afternya nyusul. Asik. Enak gak sih baunya? Enak. Terus scrubnya bikin sakit gak? Enggak. Lembut sih di kulit nih scrubnya. Bagaimana cara whitening scrub? MS Glow ini bekerja pada kulit kita tuh udah giling-giling kotorannya. Ya ampun, dagingnya rontok. Judulnya aja udah whitening scrub ya. Berarti ini bisa memutihkan dong. Bisa lah, tapi harus dipakai rutin ya biar mendapatkan hasil maksimal ya. Cari whitening scrub ini itu kandungannya ada glutathione, niacinamide, habis itu alpha arbutin, habis itu ada sea butter, licorice root extract. Nah, pokoknya begitu yang bikin glowing maksimal dan juga melembabkan kulit kita gitu. Terus dia juga bakalan ngangkat kulit kita, kulit mati kita atau kotoran-kotoran kita yang menumpuk pada kulit kita ini dengan maksimal. Nah, untuk pemakaiannya sih dua kali seminggu itu. Coba sini pakai tisu pada selesai. Kita lihat seberapa kotornya kita dan kalian harus diemin dulu beberapa menit, abis itu baru gosok. Baru kayak gila kotorannya keluar anjir. Juga mengangkat sel-sel kulit mati. Asik. Sini. Lihat. Tuh, lihat. Betapa kotoran-kotoran ini digiling teman-teman kayak kayak nggak mandi selama 7 hari. Kita dapetin di lipatan-lipatan badan gitu-gitu gak sih? Abis itu caranya dapetin ya harus didiemin dulu lurnya. Abis itu kalian gosok gitu loh, baru keluar dia begiling-begiling kayak gini. Rontok bener kaki kita guys. Mantap, whitening scrub dari MS Glow yang glutakojic. Lanjut mandi pakai glutakojic shower soapnya. Let's go. Yup, mari kita mandi menggunakan glutakojic soap dari MS Glow guys. Dan aku udah pakai yang ini sebelumnya, lihat udah kecil banget. Terus kita gosokin aja langsung. Wuih. Kayak gini. Oke, mari kita bilas. Kuy. Yuk, mari kita lihat hasilnya di tempat yang lebih terang daripada kamar mandi ini guys. Let's go. Lap dulu. Pakai body lotion. Kita pakai body lotionnya juga guys. Banyak banget busanya. Banyak sekali. Dan dia nggak bikin kering karena dia itu mengandung apa namanya coconut oil gitu loh, minyak kelapa untuk melembabkan kulit gitu. Dan jangan lupa dia ada jenis yang glutakolagen dan juga glutamil. Jadi kalian bisa pilih tuh sesuai dengan kondisi kulit kalian atau kebutuhan kulit kalian. Pak deh nggak ada tuh keinginan buat pasang behel nggak deh? Menurut saya gimana? Boleh sih ya. Behel Thailand itu keren gak sih? Ah, pakai behel Thailand ya. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba di Thailand. Next video, oke. Oh ya, dan untuk body lotionnya ini bisa digunain siang sama sore. Terus untuk malam hari pakai body serum biar nyerap gitu loh guys. Wah. Weh, ya emang udah ada instant whitening gitu. Jadi emang langsung kelihatan gitu putihnya atau cerahnya gitu, udah langsung kelihatan gitu. Wow.
Alright guys, mau minum gak? Minuman ini juga bisa menangkal radikal bebas gitu. Jadi bagus banget dan mantap. Mantap. Alright guys, sekian aja cerita kita tentang Behol kita kali ini. Dan itu dia update aku untuk mundurin gigi aku lagi. Ingat, subscribe, okay? Subscribe, like, subscribe, and share. See you guys on the next video. Bye, and have a great day.